Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari si manis dan si cantik Dedek Lesti Kejora ya, yang mana dalam unggahan Instagramnya dituliskan caption, "Terima kasih telah membersamai Dedek," katanya ya. Masya Allah, cantik banget nih Dedek Lesti ya. Hari ini kita dikasih vitamin dari Dedek Lesti ya sahabat, yang mana dalam unggahan ini dari Teh Fitri Karlina memberikan komentar, "Masya Allah, sehat-sehat selalu gelis," katanya ya. Masya Allah, gelisnya bikin geleng-geleng ya. Di sini juga komentar lain datang dari akun Instagram @leslar_history mengatakan, "Masya Allah, si Neng gelisnya osas, cantik amit sih," katanya. Masya Allah ya, bismillah, cantiknya nular nih ke mimin. Aduh, Masya Allah ya. Lanjut kabar berikutnya sahabat, di sini datangnya dari channel YouTube-nya Bang Moreno, yang mana dalam unggahan YouTube-nya di sini Bang Moreno mengantar Bang Lintar atas suruhan Kak Rizky Billar yang sebagai hadiah kado ulang tahun Kak Lintar nih. Masya Allah ya, karena Kak Rizky Billar telat ngasih kado ke Bang Lintar, di sini Pak Bos Rizky Billar menyuruh Bang Eno mengantar Bang Lintar belanja sepuasnya nih, memakai kartu kredit dari Pak Bos Rizky Billar tuh. Masya Allah ya, best banget nih Pak Bos ya. Oke, lanjut kabar berikutnya di sini datang dari akun Instagram Indosiar, yang mana di sini menginformasikan bahwa nanti malam bakal hadir paket komplit ya Lesti Kejora dan Rizky Billar Rabu 19 Mei 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar nih yang menyambut bahagia informasi ini ya sahabat. Seperti dari akun Instagramnya @umamumim869 mengatakan, "Alhamdulillah dikasih vitamin ama Indosiar, nanti malam di Lida Dangdut Indosiar ada Leslar," katanya ya. Setelah beberapa purnama nunggu akhirnya ada juga ya. Di sini juga komentar dari @setiodani mengatakan, "Paket komplit ya. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Siap tidur sore malamnya begadang," katanya. Masya Allah pokoknya ya. Lanjut kabar berikutnya ya sahabat Leslar, yang mana di sini datang dari akun Instagramnya Ayah Kejora nih. Masya Allah nih, adem banget ya lihat keluarga cemara ini ya sahabat, yang mana dalam unggahan Ayah Kejora dituliskan caption, "Kisah kebahagiaan yang hakiki," katanya ya. Masya Allah, adem banget tuh ya, senyumnya bikin kita bahagia ya sahabat. Yang mana para warganet pun memberikan komentar seperti dari akun Instagram @irnawatianjelo16 mengatakan, "Amin ya Rob, sehat-sehat ya ayah bersama keluarga, amin ya Rob," katanya. Masya Allah, tabarakallah ya. Komentar lain juga mengatakan adem, katanya ya. "Duh bapak, anaknya cakep-cakep bener ya," katanya ya. Masya Allah nih, pokoknya the best nih untuk keluarga Lesti Kejora dan Rizky Billar ya sahabat. Oke, lanjut kabar berikutnya sahabat Leslar, di sini datang dari Ibu Harsiwi Ahmad nih, yang mana dalam unggahan Instagram miliknya menginformasikan bahwa akan hadir kembali acara Tasbih Indosiar ya sahabat. Di sini dalam caption Ibu Harsiwi dituliskan, "Sahabat muslimin dan muslimah yang ingin mendalami ilmu agama bersama Ustadz Abah Suki, juga yang selalu kangen ingin melihat Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar, sahabat dapat menyaksikan mereka dalam tasbih yang tayang di Ajwa TV ya, setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat loh, asik kan," katanya ya. Di sini juga Ibu Harsiwi Ahmad juga mengatakan untuk sahabat dimanapun berada dapat menyaksikan Ajwa TV melalui channel Pay TV, Next Parabola Channel 10,
online platform video signal satelit antena parabola C-band katanya ya. Jadi untuk para sahabat yang ingin melihat acara tasbih Abah dan Leslar akan hadir di Ajwa TV ya sahabat, setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Yang mana dalam kolom komentar dari para warganet pun mengatakan, makin kesini Indosiar makin banyak yang mencintai. Terima kasih tim Indosiar, semoga karya-karya lebih menarik dan bermanfaat lagi kedepannya, sukses terus dan selamat berjuang Indosiar. Komentar lain juga mengatakan hal yang sama ya sahabat. Terima kasih Bu Siwi untuk infonya. Ditunggu program tasbih yang biasa tayang jam 6 pagi di Indosiar katanya ya, Masya Allah ya. Jadi untuk para sahabat yang ingin melihat acara tasbih Abah dan Leslar akan hadir di Ajwa TV yaitu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan tentunya bersama kesayangan kita Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke, baiklah sahabat, mungkin itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena kami akan selalu memberikan info terupdate seputar Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.